Kali ini aku tidak bersemangat karena kontennya adalah seharian di dalam kamar. Jadi aku akan melanjutkan tidur. Ayo nonton aku tidur. Gak ada pacar ente. Sadar, bangun dari tidur. Itu pacar aku gitu, ganteng gak sih? Ya ganteng. Mau pesan apa? Mau pesan obi kaleci sama pesan bakso. Aku pengen masak di kamar, masakin domi. Oke. Kita kayak lagi di gunung dah. Camping. Opening dulu dong. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku tidak bersemangat karena kontennya adalah seharian di dalam kamar. Jadi aku akan melanjutkan tidur. Ayo nonton aku tidur. Karena ini seharian di dalam kamar, jadi kita melakukan aktivitas semua di dalam kamar. Apa aja aktivitasnya? Perpacaran. Gak ada pacar ente. Sadar, bangun dari tidur. Ini itu pacar aku gitu, ganteng gak sih? Ya ganteng. Putih banget. Putih banget. Rasis loh. Jadi sekarang kita tuh seharian di dalam kamar. Jadi aku bakal pesan makan dulu. Tapi aku bakal makan di dalam kamar. Pokoknya itu ya, aktivitas hari ini adalah bermalas-malasan di dalam kamar. Nonton Netflix, tidur lagi, makan, tidur, makan, tidur. Ada kerjaan. Apa? Endorse. Jadi ya, endorse, kita kerjain di kamar. TikTok juga di dalam kamar. Yaudah, let's go. Mbak, aku nganterin piring dan lain-lain. Sekaligus aku mau minta tolong mbaknya bersihin kamar aku. Tolong beresin kamar sekarang. Itu mbak. Aku dibawain piring dan lain-lain. Jadi nanti kalau misalnya ada gojek, kamu mau pesan makan juga kan. Jadi mbak aku bantu. Itu mbak Rara nasi. Pesan ada nasi campur guys. Oke. Sama Kak Cindy juga pesan nasi campur. Makanan pertama nasi campur ya? Iya. Catat! Makanan pertama nasi campur. Abis ini makan 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, ke 8. Waduh, penggendutan badan. Biar pada yang bilang kasih ini gak makan tuh dia yang gak mau makan. Bukan gak gue kasih makan. Nah, ini kegiatan Adeline. Bersih-bersih kamar. Bersih-bersih kamar mandi maksudnya. Maaf ya guys, di sebelah lagi ada pembangunan. Enggak, aku sebelah. Enggak. Di sinilah. Rumah. Iya. Mau cuci muka, guys. Oke, sekarang mau tidur. Tidur. Emang nunggu gojek, ngantuk guys, kan ngelarin di dalam kamar, berarti boleh tidur terus dong. Harusnya sih produktif ya, ngelapiin apa. Udah rapi tempat tidurnya. Ya udah, oke. Berantakin lagi. Iya. Okay, good night. Jadi aku pesan makan lagi. Mau pesan apa? Mau pesan obi kaleci sama pesan bakso. Oke, ini makanan kedua dan ketiga berarti? Iya. V, tulis V. Makanan kedua, apa tadi? Ubi? Obi kaleci. Makanan ketiga? Bakso. Oke. Nasi kuning makanan pertama. Nasi campur. Nasi campur. Yaudah. Ini banyak banget. Hah? Bentar. Ini pesan berapa banyak ini kita? Lauk ya misalnya? Iya. Walah. Nah ini udah ada lauknya loh. Iya aku ekstra. Astaga. Kakak yang apa tadi? Kakak ayam doang. Oh iya, gak ada nasi kamu ya? Nasi di bawah dong kak. Ini nasinya nih. Lihat di bawah sini nasi. Karena aku gak terlalu mau banyak nasi. Jadi aku ambil secukupnya aja. Ini. Nah, banyakkan lauknya daripada nasinya. Adeline. Iya, banyakkan suunnya aku. Abis ini kalian lihat aku tuh 2 bungkus suun doang.
Ini lauk semua sih yang di situ. Banyak banget soalnya. Demi apapun. Udah kayak makan nasi bungkus suun. Jatuhnya. Lihat deh. Nasinya emang dikit. Tapi suunnya. Ajak dalam. Mari makan. Sekarang udah gak di meja makan. Iya. Kamar. Mari makan. Itu tolong buka dong, ada apa lagi nih? Kayaknya ayam. Guys, aku memanggil papi guys, karena aku tidak boleh turun ke bawah, jadi... Halo, anak kenapa? Papi, naik ke kamar aku sebentar dong. Aduh, tunggu dulu, bisa papi kasih resistor lambang dulu sebentar. Oh, ya udah. Ya, oke, okay, sudah papi. Ya. Angkung lagi barang gak enak, nak? Kenapa? Tidak tahu, angkung tadi barang panas, nah ya. Lalu papi sudah kocoknya diri juga ya. Tidak kemana-mana, tidak di rumah aja ya. Angkung lagi gak enak. Tapi mata aku bengkak. Oh iya, sudah, gak apa-apa, sudah. Oh iya, kenapa? Maksudnya obat apa ya? Papi tidak tahu ya, cuma minum. Ya, mata enggak tahu kenapa ya. Coba kau minum apa ini aja, minum panadol ya. Hah? Okay. Kayaknya alergi deh, aku lagi coba tanya sama temanku. Ya. Oke, coba kau minum obat alergi, minum itu Exidin, apa itu? Ya, aku coba tanya temanku dulu ya. Ya, papi tanya ya. Ya, oke, tidak. Ya, oke. Bengkong sakit. Itu lagi konsultasi sama dokter. Semoga ada jalan keluar untuk matanya Adeline ini. Guys, kalau hari ini kontennya matanya merah, maaf ya guys, karena memang lagi alergi gini. Loh, katanya ruam merah, kulit kering, gatal, bentol-bentol, perasaan terbakar. Aku gak merasa apa-apa. Aku ngerasa kosong aja karena gak ada dia. Ya ampun. Ah, ini udah datang GoFood selanjutnya. Ini GoFood kan, Pak? Iya. Ini apa? Oh, ubi. Ayam. Ini apa namanya? Bola ubi. Bola ubi. Sekarang aktivitasnya mau ngapain lagi? Nonton, bobo, makan. Oke. Nanti bangun, makan lagi. Ini lagi trending satu di Netflix, judulnya All of Us Are Dead. Adeline, ya. Apa yang kamu lakukan? Pesan bakso. Order bakso lagi guys dia. Cobain porsi, satu porsi siomay ya. Aku takut banget sumpah nonton film ini. Ini lagi seru banget. Tapi dia masih sempet-sempetnya nonton, pesan bakso. Aku tuh gak mau nonton. Kalian yang denger itu guys, lagi ditusuk pakai sendok, nggak ada yang canda, pakai inilah gunting rumput lah. Hampir begitu dia nonton. Ini seru banget guys filmnya. Lihat ya. Gojek udah datang. Abis ini makan bakso sambil nonton zombie. Ini ada siomay. Ini ada bakso. Ini ada bakso. Ini ada sambal, ada kecap. Sendoknya kecil banget ya, Bun. Salah ngambil dia sih. Oh, itu buat sambal kali ini. Ini konten yang paling membahagiakan buat aku sih. Sering-sering ya buat konten kayak gini? Enggak sih. Skip. Enak apa sih? Ini emang juga kak makan kak. Ntar dulu deh, gak kakak tuh alasan dulu deh kalau dibeliin makan. Kamu loh kakak bilang kak. Nanti orang pada bilang kayak kasini gak dikasih makan. Aku lagi yang misalnya ini. Tuh kalian bisa lihat kan kasini kayak gimana. Awas ada yang bully gue lagi. Habis tuh guys, aku tuh dibeliin makan guys. Tapi aku tuh emang kenyang guys. Aku gak bisa makan banyak-banyak. Secara langsung dia nyindir makan gue banyak. Iya emang makannya banyak.
makan. Banyak banget deh kalau makan. Mana? Semua makanan nih, Mak. Udah, kamu makan aja kuahnya, gak usah salah. Kalau gak dingin tuh gak enak. Banyak banget. Dia beli 3 bungkus, guys. Aku biasanya mau nambah. Kita berdua? Enggak. Please. No. Guys, aku pengen yang seger-seger sekarang. Abis makan bakso, dia mau pesen GoFood lagi, bro. Enggak, kita kok promosi mulu dah. Mau pesen online dulu minuman yang seger-seger aku pengennya. Dah. Kamu apa? Gak tau, Lin, gak masih kenyang. Aku main aja deh. Normal-normal ya? Ini normal gue, orang cuman asam jus gini doang. Ngomong abis itu kakak, iya gak usah yang aneh-aneh, gak usah yang aneh-aneh. Dia pesennya apa? Brown sugar boba. Enggak anjir, buat itu enak banget sumpah. Yang menurut kamu, yang kamu biasa beli apa? Iya, super fruity. Jangan-jangan kakak gak bisa super fruity tuh. Coklat cheese aja lah. Coklat cheese aja lah. Guys, jadi kalau kalian mau tahu kehidupan Adeline itu gak seperti ini guys. Dia tiap hari kerja, kerjain endorse, ngerjain YouTube, bikin TikTok. Cuman ini emang dia lagi mager. Cuman nanti guys, sebenarnya aku lagi capek banget kan. Jadi aku sedikit bercerita bahwa kemarin itu kan Imlek aku 2 hari, 2 malam ya, 2 malam. Soalnya malam Imlek itu tanggal 31-nya. Itu kita main kembang api sampai jam 1. Gitu. Terus kita tidur baru jam berapa ya? Jam 2 lewat. Jam 2 apa jam berapa gitu. Terus besok paginya itu aku harusnya nyalon jam 8. Aku siangan tau mbaknya sampai nungguin sampai 9:30. Gara-gara aku ngantuk banget gitu kan. Terus akhirnya yaudah siap. Nah dalam satu hari itu tuh juga gak istirahat sama sekali. Kayak paginya kita udah bangun. Terus kayak langsung kiongi-kiongi yang seperti kalian nonton di vlog aku ini. Sebelum ini. Nah terus hari itu kayak sampai malam juga kan. Terus kemarin aku jam kayak jam 12-an aku udah tidur. Pagi aku udah gak pagi-pagi banget sih. Itu udah gak terlalu capek, tapi habis itu tuh aku ke dokter gigi karena gigi aku pecah. Nah, habis aku ke dokter gigi, sorenya aku pergi, sore jam berapa tuh aku nyalon lagi. Terus kita tuh ada foto-foto keluarga semalaman. Setengah harian gitu kan. Jadi sekarang waktunya untuk your time. Malas-malasan. Jadi your time. Bikin konten lagi seharian dalam kamar mandi. Gak ada. Gak ada dong. Ada, aku udah pernah bikin konten itu tau. Apalagi mbak? Taruh mbak situ mbak. Itu lihat dulu. Ini kita buka kebalik, bro. Nih, ayo. Bisa-bisanya Anda. Bentar. Bisa-bisanya Anda. Oh, kelihatan muka aku sendiri. Jadi aku ada BBC terbaru. Kamu masih enak? Lama. Enaknya kalau hangat gak sih? Enggak hangat. Enak. Rasanya kan? Males pegang. Males pegang. Besar banget. Iya enggak, emang segini.
Kamu? Yang mau pesan makan lagi? Aku pengen masak di kamar, masakin Indomie. Oke. Okay. Nih, apa lagi nih? Apa lagi? Semuanya, Pak. Semua minta kau aja. Coba mandi dulu deh, mau makan malam. Tinggal ini doang kayak gitu, Pak. Jadi guys, karena aku lapar malam-malam, terus kasini gak mau masakin aku soalnya dia males. Di? Ya udah, aku masak sendiri. Kan emang temanya masaknya di dalam kamar. Ini kayak dipaksa untuk bekerja dengan keadaan. Kita kayak lagi di gunung dah. Lagi apa namanya? Camping. Oh, gara-gara filmnya temanya zombie, jadi kayak berasa di luar ada zombie ya. Di kamar terus. Bahkan masak pun di kamar. Emang disaring. Kakak enggak pernah nyaring mie. Kayak diangkat aja. Guys, aku mau bilang ke kalian kalau kalian harus stay safe. Jangan kemana-mana. Kalau bisa sih aku bikin konten juga kayak a day in my life versi di rumah. Terus kalau nggak paling mentok-mentok tuh drive-thru, karena pandemi ini lagi naik lagi, jadi kayak kita harus berjaga-jaga sama kita lebih sayang diri kita, terutama kita harus lebih sayang keluarga kita. Karena kan mungkin kitanya kuat, tapi belum tentu sama keluarga kita, terutama aku yang tinggal sama keluarga aku ya. Jadi kenapa aku happy banget bikin konten 24 jam di dalam kamar, karena aku nggak harus kemana-mana, terus nggak harus ngetes-ngetes gitu kan kalau habis keluar. Selamat makan semuanya. Kalian kok terkena sambalnya kalau kena apa pedes. Mau bikin mie lagi guys. Part 2. Ntar aku bilang aku rakus banget tau. Ini tuh suka aku sama Laura. Aku selalu masak kayak gini. Laura juga sama. Tapi kalian jangan jijik ya, karena nanti kayak jadi bubur gitu loh. Cuman emang aku suka kayak gitu, yang kayak lama banget itu. Masaknya kayak gini ya, jangan dibully. Enak. Enak banget. Perfect. Ya mah juga bihun berharap masak gimana, keras mie ya? Enggak, kalau bihun tuh enggak sebubur ini juga sih. Menurut aku kurang bubur tau, masih keras mie ya. Jadi guys, aku seneng banget konten 24 jam di dalam kamar. Bener-bener happy banget karena gak apa-apain. Dan kondisi badan aku juga kurang enak sih sebenarnya. Jadi istirahat di kamar emang paling benar. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, comment, subscribe. See you in the next video. Bye bye guys, I love you. Terus kalian kalau mau komen lagi 24 jam aku ngapain di bawah. Bye bye.